Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Paramita Sana Isara. Dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengmu. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu wisata alam Lewi Hejo yang indah nian. Kali ini saya akan menampakkan pemandangan yang tidak kalah indah dari wisata alam lainnya. Sebelum melanjutkan menonton video saya, jangan lupa ya teman-teman untuk komen, like, dan subscribe untuk mendukung channel aku. Wisata alam Lewi Hejo ini terdapat banyak sekali sungai dan airnya sangat jernih. Tidak hanya bersih, airnya juga segar sekali. Untuk teman-teman yang membawa kendaraan bermotor, tidak perlu khawatir karena di tempat wisata alam Lewi Hejo ini juga terdapat parkiran motor. Bisa dilihat teman-teman di dalam video saya ini, airnya sangat jernih sehingga kita dapat melihat bebatuan yang ada di dasar sungai. Bagi teman-teman yang membawa anaknya untuk trekking di Lewi Hejo, disarankan hanya sampai di air terjun pertama atau kedua, karena untuk sampai air terjun yang terakhir, trekking medannya mendaki gunung, menuruni bukit, dan menyeberangi sungai. Sangat takjub melihat birunya air sungai. Di tempat wisata alam Lewi Hejo ini, kita bisa mengakrabkan diri dengan teman-teman yang lain, mengadakan perlombaan menyusun batu yang paling tinggi, atau bisa disebut juga dengan rock balance. Jepur. Malam Pak, jadi Pak. Berikut foto-foto yang diambil di wisata alam Lewi Hejo.
Terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir. Semoga menambah info bagi teman-teman semua dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.